Sebuah kren terjatuh di perlintasan dan menimpa MRT tepat di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Video yang diunggah oleh akun Seputar Tangsel di Instagram, memperlihatkan situasi terkini. Kren jatuh menimpa MRT di Kejaksaan dekat Blok M, Jaksel. Penumpang dievakuasi. Belum diperoleh info kronologis. Semoga tak ada korban, tulis akun tersebut. Sementara, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Perseroda, Ahmad Pratomo, melalui pesan yang diterima mengatakan sehubungan dengan adanya insiden diduga jatuhnya alat berat dari kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan di area gedung Kejaksaan Agung RI oleh kontraktor utama karya. Maka operasional MRT Jakarta akan dihentikan sementara. Saat ini, telah dilakukan evakuasi penumpang ke stasiun MRT terdekat dan sedang dilakukan penanganan oleh tim terkait dan untuk perkembangan informasi lebih lanjut, dapat dipantau pada media sosial MRT Jakarta. PT MRT Jakarta, Perseroda, memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari gangguan ini dan senantiasa memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jasa MRT Jakarta tetap terjaga, ujarnya. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Persero, Ajib Al-Hakim, juga mengungkapkan menindaklanjuti kejadian jatuhnya alat berat pada proyek gedung Kejaksaan Agung RI yang digarap oleh Hutama Karya dan berdampak pada akses transportasi publik di Jakarta. Kami menyampaikan permohonan maaf dan sangat menyesal atas kejadian tersebut. Saat ini, tim proyek Hutama Karya langsung melakukan penyelidikan serta pembersihan lokasi kejadian dan segera melakukan koordinasi dengan pihak PT MRT Jakarta agar layanan MRT Jakarta dapat berfungsi kembali. PT Hutama Karya, Persero, akan terus menginformasikan update terkini penanganan pada lokasi kejadian pada kesempatan pertama melalui akun media sosial Hutama Karya.